Sampurasun dulur-dulur. Oh. Pes, Rahayu. Rahayu. Rahayu, Oh, Rahayu. Sampurasun. Kumaha kabarna Mang Edo sareng Mang Dian? Ya, enggak. Pangesto, Pangesto, Rahayu, Pangesto. Pangesto, Sawalerna, oke. Sawalerna. Siap di Jawa ge Pangesto. Pangesto, Rahayu. Di Ya, Sumedang kumaha di Sumedang. Sumedang? Pangesto, Rahayu. Oke, siap. Biasa Sumedang wehnya. hujan, Jawa hujan, harar hujan. Ah, di dia Dulu bagian haru. tadi terik hujan terjadi. Oh, Di dia disarang jika aku orang Jawa. disarang ke orang Jawanya. Kita video Disarang. video lahnya. Ah, ya, Ang Edo. Kemarin teh Ang Dian kan ngobrol-ngobrol jeung yang orang Sumedang ya. Ngobrol teh tentang kesadaran Sunda lah. Kesadaran. Kesadaran Ya. Sunda. Iya, no pitakonan ka orang Sumedang ya, Ang Edo. Naon anu dimaksud kesadaran Sunda teh? Kesadaran Sunda, nya kesadaran hirup sebagai manusia yang sempurna, untuk kakungkung ku batur, untuk kakungkung ku balerea. Tapi nya urang oge wajib bersosialita. Nya atau eta wajibnya. Ya, jadi nya ai kesadaran bersunda mah ada Sunda kan loba artiina teh keur ayeuna ngan ai keur sadirieun mah Sunda teh nya ajaran adi luhung lakukan anu panghadena enggak sih itu. Tapi anu dibilang manusia tenaun tah. Manusia gak bangsa orang we. Dari kecocokologi nama loba apa nih Kumaha tah? kumaha tah cocok di Anglian eta pemahaman Anglian kumaha tentang manusia. Wah, jero artinya kan misal manusia Jero, sok lah. itu bahasa Inggris wae ya. Ya, bahasa Indung we. Bahasa ibu ya. Naon ya? Partner nama Sunda. Makna Sunda. Baik, bari ngarokoknya lain di komen. Baik, baik, Santai, ngerokok. santai. Santai. Ang Dian, suantana alit. Cek, cek, cek. Nah, Saya mantap, mantap, ayah, ayah. Nah, Sundanya, salah nama sih pengertiannya, namun lagi nama etimologi, jeng terminologi, asal usul kata, jeng peristilahanana Sunda teh emang seueur gitunya, luas. Terus seueur kan di body YouTube, body Google, body platform naon wae-nya, seueur pisan anu ngajelaskeun, ngadefinisikeun, boh ngakonsepsikan ngamaknaan tentang Sunda eta. Cuman simpel nama pas abi ke lembut gitu ke bolonya lembur abi khususnya Sunda teh nyebut Sunda teh karena dua sisi gitu dua arah Aku maha. eta sena Sunda Sunda leutik yang Sunda gede gitu ai Sunda leutik nanya diri Sunda gede nanya alam semesta gitunya eta mah istilah nama pendefinisian masing-masing gitunya ngan di lembur sim kuring pribadi mahnya Sunda alit Sunda ageng Sunda leutik Sunda gede gitu cek istilah nama talamun ngarunutkeun deui tadi kan selain ti bab atau pembahasan tentang Sunda aya oge ngeunaan tentang manusia lamun cek bahasa Melayu atau cek umumna bahasa Indonesia makan manusia gitu nya. Manusa tah saleresna mah nu kapanggih nu ka pendaku jisim kuring mah ai manusa mah sabenerna mah lain adegan adegan atau wujud jelema manusa mah ngeunaan titel nusa keterang kusim kuring mah atau gelar gitu disebut manusa teh jadi ente sok konyong konyong jelema disebut manusa gitu dai manusa mah nyata gelar teh gitu titel gitu sa
nyaho atau saapal jisim kuring mah kita Nah, tadi di Tuma kan yang disebutna kawas tadi Sunda teh kabagi dua jadi Sunda gede Sunda leutik. Hari di urang mah di dieu khususna di sagurewa keluarga besar urang nya Sunda teh hiji kebudayaan we hiji kebudayaan karuhun anu kudu dijalankeun. Jadi ari rek diartikeun mah kan luas artina bisa Sunda teh tinu bahasa Kawi teh nyaeta cai. Menurut caita kan guluyurna cai perjalanan kadinya filosofi nah ari di urang mah nyebut Sunda teh nya geus we jadi tingkah laku karuhun anu hade nu kudu dilakukeun ku bangsa urang gitu kudu dilakukeun ku keluarga urang kudu di dieu mah Sunda teh. Terus anu konsep manusia teh abi ge satuju bahwa manusia teh nyaeta gelar hiji makhluk anu miboga sifat welasan asihan dedehan nyaan ka alamna gitu. Lewih lewih alus ti bangsa ti makhluk anu lainna maksudna jeung lewih alus teh da itu oge henteu goreng gitu. Kan lewih merhatikeun alamna secara detail gitu. Ngatur alam atau ngolah semesta gitu. Eta nu disebut manusia pengolah semesta gitu. Tenu Ya sih. Terpisahnya. Nanya Anglian, Ya, kita. lamun urang gening lamun ninggal di searching lah komo ayeuna kan dunia digital searching di nu Google teh Sunda teh aya sabaraha hiji pemaknaan gening aya nu disebut cahaya aya nu disebut bener naon segala rupa na gitu kan Sunda teh tah ayeuna Angedo Ayo nu cahya, ayo nu air. tadi kan nyebutkan manusia teh disebutkan makhluk anu paling sampurna. Nu sampurna teh nyaeta nu bisa ngolah alam semesta gitu. Dibanding alam dibanding makhluk nu lainna tapi lain nyebutkan makhluk nu lainna butut makhluk nu lainna oke sarwa ibadah pan sarwa ngolah Ah, nya. Siap, siap. Tah tinu tinu ngolah alamna oge gitu. Ari disebatkan pola keilmuan ti Sunda teh naon gening kamari keur ngobrol teh aya nu disebutkeun Aji Paranti teh naon eta maksana Oh, Aji Paranti titip Aji Paranti mah nyata kawas tata cara atau ritual atau nya naon lah lain ingredients geuningan cara penggunaan meureun lamun di urang mah Aji Paranti teh perlakuanna kawas kumaha kitu nya siga kumaha cara dicalana kumaha cara diikat gitu. Oh, Aji Paranti nya kawas Aji Paranti dok. gayung. Dia orang mau Aji Paranti. Ya. Berarti Aji Paranti eta teh disebutkeun nama pola keilmuan naonnya disebutnya cek Aedo tadi naon bisa dikatakan eta Tata teh cara lah. tata cara gitunya. Ya, Aji Paranti tata cara untuk mengolah sesuatu. Berarti Di bahasa Indonesia ke nama. manusia teh aya manusia disebutkan manusia sampurna teh berarti manusia nu geus sadar aya anu manusia nu can sadar gitu. Ya. Tah ayeuna Mata nyebutkeun kurang. anu can sadar heula manusia nu can sadar teh nu kumaha tah? Manusia nu can sadar nya anu hianat ka amanat karuhun gitu. Anu hianat ka amanat orang tua na sendiri gitu anu hianat karena budaya na sendiri gitu. Can sadar eta Oh, itu can terus sadar. leuwih leuwih ngabanggakeun leuwih ngabanggakeun hasil karya batur batan nyieun sorangan eta can sadar padahal kan diri sorangan oke bisa nyieun so Nya logikana meureun urang teh manusia sarua keneh dibere
tanaga mun urang banyak manusia teh geus dibere budidaya nak gitu ti Gusti teh gitu. Yang kan konsep kesadaran di orang mah disebutnya eling merenya. Nya eling teh ta. Eling teh berarti kan anu mikir. Jadi aimi anu mikir mah teu sagawayah tinu aji parantina, tinu tata titikna. Pedo bisa. Nah, lamun cek Angdian kumaha, cek pamanggih Angdian, kan we urang mah sharing ieu mah. Tentang Aji Paranti gitu. Nya manusia anu teu sadar, nu can sadar, lain teu sadar. Lu sadar mah nu sare atau juga naik ya, sama baru Lu sadar mah nu sare. Ya di konsepsinya di orang Sunda mah kan nyebut kesadaran bahasa legekna meureun awareness aya Awareness ta eta. aya consciousness gitu consciousness consciousness mind gitu nya. Nya. Di orang Sunda mah pasti nyebut eling gitu. Henang ning henang eling awas lan waspada gitu kan di orang Sunda aya kecap eta gitu nya. Jadi ngartikeunan yen sikap orang dalam menghadapi situasi gitu nya. Jadi orang teh pas kumaha pareng ngeunaan atau keur ngalakonan dina laku lampah urang kan kudu henang hening henang eling awas lan waspada gitu ya. Jadi hartina disebut Sunda eta maren Sunda eta kan artinya luhur gitu luhung gitu definisinya mungkin agung atau yang besar gitulah. Nah orang-orang nu geus ngabogaan geus ngabogaan jiwa anu nyunda bahasa nama jiwa nate nyunda gitu. Jadi jelema nu geus kaancikan ku sifat nyunda ieu nya bisa disebut ka manusaan atau ka teh kaancikan sifat manusia gitu. Ibarat kieu kan tadi di sapa manggihna teh kieu ai disebut bedana jelema jeung manusia teh naon meureun gitu. Da ai manusia mah kan lain jelema. Da ai jelema mah adegan waruga ieu, adegan waruga si Dian, si Edo, misal gitu kan eta adegan waruga gitu. Sedangkan tadi cek Edo ge ai jelema atawa manusia mah disebut manusia nugas bisa sampurna gitu nya. Jadi jelema nugas bisa ngajalankeun ulas asih nah gitu. Tah pasti ketika jelema geus bisa ngajalankeun ulas asih nah gitu otomatis eta teh ngabogaan kesadaran semesta atau kesadaran Sunda eta sendiri gitu. Jadi bisa nyunda tina perilaku. Nah, kan aya paribasa kieu. Mereka yang jawani lah yang bisa nyunda. Jadi hartina teh kurang leuwihna mereka yang bisa terima apa adanya. Jadi ketika atau lamun misalkan jelema teh geus bisa tumampi tumarima tadirina tadi cek Edo mah mun Sundanya Sundana mun Jawanya Jawana mun Balinya Balina teh eta geus istilah nama apa karena Aji Paranti atau Tatali Paranti gitulah meren Nya. sambungan mah Kang Isal. Nah, itu mantap. Nah.